Hai guys, welcome back to my channel, Michelle Nabila. Di video kali ini aku belum makeup-an dan belum skincare-an. Jadi aku pengen skincare-an bareng sama kalian. Dan aku mau nunjukin skincare yang lagi aku pakai. Sekalian cerita sedikit tentang kondisi kulit wajah aku dan gimana sih caranya buat mengatasi kulit wajah yang lagi rewel banget. Nah guys, jadi kulit aku itu kering, normal to dry, dan gampang banget berjerawat. Jadi muka aku itu nggak bisa kalau nggak pakai pelembab, jadi wajib banget guys. Dulu tuh aku selalu ngira kalau kulit aku berjerawat itu berarti kulit aku berminyak gitu. Tapi ternyata aku salah, aku kulitnya itu malahan kering, dan ya itu langsung gampang berjerawat gitu kalau sekalinya kering. Jadi di area pipi itu bisa yang kering banget dan gatel. Nah, gatel itu tuh yang bikin jadi jerawat di kulit wajah aku gitu. Nah, guys, kalau aku lihat-lihat ya, dan aku konsul juga sama teman aku yang dokter atau enggak saudara aku yang dokter, dan memang katanya mungkin skin barrier-nya rusak gitu. Jadi, aku cari-cari produk yang menurut aku yang bisa buat memperbaiki skin barrier-nya biar lebih sehat gitu. Karena ngaruh banget loh guys, kalau skin barrier kita rusak itu bakalan gampang banget muncul masalah di kulit wajah kita, kayak misalnya jerawat, kusam, kering, dan lain-lain. Karena skin barrier itu kayak garda terdepan gitu loh bagian kulit. Kalau misalkan itunya udah salah, udah rusak, ya udah jadi rentan. Apalagi kena faktor-faktor eksternal ya, sinar matahari, polusi, debu, dan lain-lain yang menyebabkan kulit jerawatan ataupun kusam dan lain-lain gitu guys. Nah setelah aku cari tahu gitu ya produk apa yang bagus buat kulit dan memperbagus skin barrier, katanya salah satunya itu skincare yang ada kandungan ceramide. Nah, akhirnya semenjak aku nemuin skincare dengan kandungan ceramide, hidup aku tuh mulai berubah. Aku yang dulu breakoutnya parah banget dan sekarang udah alhamdulillah udah mendingan skin itu. Tinggal mungkin bekas-bekas jerawatnya aja ya yang masih ada di kulit wajah aku. Dan kalaupun ada jerawatnya cuman 1-2 aja, nggak kayak dulu yang bener-bener meradang banget. Jadi aku sekarang udah sadar banget kalau pakai skincare itu penting banget dan perlu pakai skincare yang memang cocok banget sama tipe kulit wajah kita dan apa yang kulit wajah kita butuhkan gitu guys. Sebelumnya aku udah sering share juga soal skincare yang ada kandungan ceramide, tapi kali ini aku mau share lagi ke kalian karena aku nemuin produk yang bagus dan aku udah cobain juga yang sekarang jadi basic skincare aku. Aku pakai setiap hari pagi dan malam hari, dan skincare ini tuh benar-benar wajib ada yang udah dipatenkan sama aku kalau ini udah basic skincare aku gitu loh. Oke, guys, aku langsung aja kasih tahu ke kalian. Kalian pastinya udah tahu dong brand ini, Skintific. Nah, aku yakin banget kebanyakan dari kalian pun udah pernah coba produknya mereka. Nah, ini adalah pertama kalinya aku nyobain Skintific yang 5x Ceramide Series. Nah, produknya yang ini Skintific 5x Ceramide Series. Di sini aku punya 4 produk. Yang pertama ini 5x Ceramide Low pH Cleanser. Terus ada Skintific 5x Ceramide Soothing Toner. Terus ada yang ini, Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Serum. Dan ada ini, Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Jadi semua produk ini yang 5x Ceramide, dia punya kandungan ceramide sebagai bahan yang utama. Aku mau jelasin ke kalian, sekalian aku pakai juga produknya. Nah, pertama aku mau jelasin yang ini dulu, Skintific 5x Ceramide Low pH Cleanser. Jadi facial wash ini tuh dia pH-nya itu 5,5, jadi sama dengan kulit kita. Mengandung 5 tipe ceramide, terus ada kandungan amino acid, ada kandungan niacinamide dan hyaluronic acid. Dan cleanser ini tuh nggak merusak barrier kita, malah dia memperbaiki skin barrier kita. Dan cleanser ini cocok banget buat kulit yang sensitif. Selain itu bisa melembabkan, bisa menghidrasi kulit kita juga. Dan yang paling penting, dia sudah terdaftar BPOM, SLS free, paraben free, alcohol free. Jadi benar-benar aman banget buat kulit yang sensitif. Makanya aku suka sama facial wash ini. Nah, biasanya aku pakai setiap hari pagi dan malam hari. Aku ngerasa pas pakai sabun ini tuh benar-benar kulit jadi bersih banget dan nggak bikin kulit jadi kering. Nah, setelah cuci muka kita langsung aja keringkan pakai tisu.
Oke guys, langsung lanjut ke sini. Ini adalah Skintific 5x Ceramide Soothing Toner. Dia ada 3 hero ingredients. Yang pertama 5 tipe ceramide, terus ada kandungan probiotic complex dan ada kandungan calendula, yang mana ceramide itu fungsinya sangat penting untuk memperbaiki skin barrier. Calendulanya untuk menenangkan kulit. Jadi kalau kulit yang kemerahan, kulit yang iritasi, bisa banget pakai toner ini. Dan ada probiotik yang tadi aku bilang, itu bisa mengatasi permasalahan kulit wajah. Nah, aku mau pakai. Jadi menurut aku ya, si toner itu kayak solusi instan banget buat memperbaiki skin barrier kita, terutama kulit yang kering, kulit yang iritasi, yang jerawat, kemerahan gitu. Ini aku benar-benar suka banget sama toner ini karena dia nggak ada kandungan alkohol, SLS free juga, paraben free, terus vegan friendly dan cruelty free. Tuh, jadi benar-benar cocok buat di kulit yang sensitif. Nah, makanya kalau aku pakai toner ini, pas lagi ada jerawat atau nggak kemerahan, itu langsung membaik. Entah itu si jerawatnya langsung kempes, pokoknya kemerahannya juga berkurang banget. Next, lanjut ke sini, Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Serumnya. Dia juga ada 3 hero ingredients. Yang pertama, 5 tipe ceramide. Terus ada kandungan BFL probiotik dan centella asiatica. Nah, jadi si serum ini yang mengoptimalkan perbaikan kulit, skin barrier yang rusak. Karena ada 3 hero ingredients yang tadi aku bilang. Ceramide bagus banget buat memperbaiki skin barrier. Terus ada BFL probiotik yang bisa mencegah dan merawat kulit yang iritasi yang atau inflamasi. Dan ada kandungan centella asiatica untuk menenangkan kulit, kemerahan, dan kulit yang iritasi. Nah guys, aku suka banget pakai serum ini karena benar-benar bikin kulit jadi lembab banget. Biasa aku pakai 1-2 pump gini, terus langsung aku apply ke bagian muka aku. Nah, jadi si serum barrier repair ini tuh benar-benar memperbaiki skin barrier secara mendalam dan intensif. Dan aku suka banget sama teksturnya, dia kayak lotion tapi lebih light gitu ya. Dan gampang banget meresap di kulit, nggak lengket sama sekali. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Dan ini yang aku sering lihat di manapun, di Instagram ataupun di Shopee, di mana-mana banyak banget yang pakai ini. Nah, jadi si ininya tuh ada spatulanya juga, jadi pakainya lebih higienis gitu. Oke, aku mau langsung aja pakai. Nah, biasanya aku pakai segini, lumayan agak banyak sih aku kalau pakai pelembab ya. Nah, udah. Nah, kita ratain ke bagian muka. Nah guys, jadi kalau si pelembabnya ini tuh, dia ada kandungan 5 tipe ceramide, terus ada kandungan hyaluronic acid juga, ada kandungan centella asiatica dan juga marine collagen, yang mana si ceramide-nya itu memperbaiki skin barrier, terus hyaluronic acid untuk menghidrasi kulit, ada centella asiatica-nya untuk menenangkan kulit yang kemerahan dan juga iritasi, dan ada kandungan marine collagen untuk elastisitas kulit untuk mencegah penuaan dini. Nah, jadi menurut aku 5x Ceramide Moisture Gel ini tuh dia satu solusi untuk semua permasalahan kulit wajah, mulai dari kering, kulit yang berjerawat, kulit yang kemerahan, iritasi, dan untuk mencegah penuaan dini juga, bayangin. Dan yang paling aku suka karena dia nggak ada alkoholnya, no SLS, no paraben juga, vegan friendly dan juga cruelty free. Karena dia bentuknya gel ya, jadi cocok juga buat kulit yang berjerawat sekalipun, nggak akan ngerasa greasy ataupun nggak nyaman di kulit. Jadi dia setelah kita apply ke wajah gini, langsung meresap di kulit guys. Dan yang paling penting, pelembab ini tuh melembabkan selama 24 jam. Nah guys, ini aku udah selesai skincare-an pakai Skintific 5x Ceramide Series. Aku tinggal pakein sunscreen aja. Nah, kalau kamu punya masalah kulit yang berjerawat, yang bener-bener susah banget hilang jerawatnya, dan menurut kalian kulitnya itu sering iritasi, kamu wajib banget cobain skincare yang ada kandungan ceramide, salah satunya
dari produknya Skintific ini, karena dia ceramide juga ada 5 tipe ceramide yang dia formulasikan di skincare-nya. Jadi menurut aku itu udah benar-benar oke banget, guys. Jadi basic skincare yang tepat itu adalah kunci punya kulit yang sehat, guys. Kalau kalian belum nemuin basic skincare yang pas, itu kalian jangan coba-coba dulu deh pakai skincare yang ada kandungan A sampai Z gitu. Jadi harus dipatenin dulu. Nah guys, jadi itu sharing aku hari ini tentang skin barrier dan produk skincare yang bisa memperbaiki skin barrier juga. Mudah-mudahan cocok juga di kalian ya. Kalau kalian mau beli, aku bakalan taruh link pembeliannya di description box. Dan kalian jangan lupa follow Instagramnya mereka di @skintificid. Kamu bisa juga konsul dulu semua permasalahan kulit kamu, dan nanti bisa minta rekomendasi produk apa yang tepat buat kulit kamu. So guys, makasih banyak udah nonton video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.